Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi telah selesai menggelar pelaksanaan tes kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian PAN dan RB. Dari tes tersebut, nantinya akan diumumkan hasil pelaksanaan tes pada akhir bulan Oktober 2014. Sementara itu, saat ditemui di kantor Kemenpan RB, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian PAN RB Edi Syahputra mengatakan, pelamar tes calon pegawai negeri sipil Kemenpan RB diminta bersabar dalam menunggu hasil tes CPNS. Ia juga mengatakan, para peserta tes CPNS di lingkungan Kemenpan yang lolos tes nantinya akan mengikuti tes kompetensi bidang pada awal bulan November mendatang. Ia berharap para peserta bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti tes kemampuan bidang tersebut. Sampai saat ini kita sudah melewati tahap tes kemampuan dasar TKD di seluruh daerah yang mendaftar. Nah, untuk TKP kita rencanakan itu minggu pertama November. Sedangkan untuk menetapkan kelulusannya ini mungkin kita akan ada pertemuan dengan Pencernas, apakah itu nanti berbarengan dengan kementerian dan lembaga lainnya atau mungkin memang kita tersendiri nanti. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sendiri membuka kesempatan masyarakat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil tahun 2014 di lingkungan Kemenpan dan RB. Kementerian PAN-RB sendiri menyediakan 20 formasi di mana di dalamnya terdapat formasi khusus untuk penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Adityo Minarto melaporkan.